Jamaah rahimakumullah, selama bulan Ramadan ini hingga awal Syawal, seluruh karunia yang diberi Allah Subhanahu wa taala dibagi ke umat muslim. Kurang lebih ada 7 karunia yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, rahmat kepada 10 bulan pertama. Kedua, maghfirah, pengampunan pada 10 bulan kedua. Ketiga, pembebasan pada 10 bulan terakhir. Keempat, Lailatul Qadar yang diturunkan malam ganjil pada 10 bulan terakhir. Kelima, zakat fitrah bisa menghapuskan dosa-dosa manusia. Keenam, pahala puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Ketujuh, halal bihalal sama dengan memaafkan di antara kita. Karunia yang diberi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyarila maghfiratim mir rabbika. Rabbika wa jannatil adwa samawatu. Ittaqil muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu yang pertama, menginfakkan sebagian harta dalam kondisi lapang maupun sempit. Kedua, mampu menguasai hawa nafsu. Ketiga, mampu mengendalikan diri dengan sifat sabar dan berlapang dada. Keempat, bertaubat atas segala dosa yang telah diperbuat. Jamaah rahimakumullah, sejak matahari terbenam di akhir Ramadan, umat muslim memandangkan tahlil, tahmid dan takbir di mana-mana untuk memuji atau sebesar Allah Subhanahu wa taala.